Tuhan perintahkan perang. Maka Allah Ta'ala pilih dalam peperangan-peperangan yang banyak itu, dua peperangan berlaku di bulan Ramadan. Yang pertama Perang Badar, yang kedua Fathu Makkah. Tuhan pilih berlaku bulan Ramadan. Perang Badar berlaku pertemuan senjata. Fathu Makkah, Nabi masuk Mekah dengan tidak ada perlawanan. Dua keadaan yang mengajar kita bulan Ramadan ini. Perang Badar, Nabi keluar dengan sahabat dia untuk menyekat kabilah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni bukan orang lain, ayah mertua Nabi, tok tua Nabi. Kerana Nabi berkahwin dengan anaknya Ummu Habibah radhiyallahu anha. Nabi kahwin Ummu Habibah. Ummu Habibah ni dia masuk Islam awal, berhijrah dengan suami dia pergi Habasyah. Suami dia murtad mengikut satu riwayat. Nabi ambil dia jadi isteri dia. Kahwin secara wakil, diwakilkan bagi Habasyah. Ayah dia Abu Sufyan. Abu Sufyan jadi ketua rombongan untuk berniaga ke Syam. Nabi suruh sahabat-sahabat dia supaya menyekat kabilah Abu Sufyan. Masa alam pergi terlepas. Ala balik dia banyak bawa barang-barang dagangan. Sekak ala balik pula, Abu Sufyan menghantar utusan ke Mekah kepada Abu Jahal supaya menghantar bantuan. Abu Jahal mengatakan, inilah peluang untuk hapuskan Muhammad. Lalu mengerahkan bala tentera. Kalangan pemimpin Mekah ada yang tak setuju. Macam mana kita nak perang ni, lawan anak beranak kita ni bukan orang lain. Ada yang tak setuju. Mari Iblis. Iblis ngupa dengan seorang pemimpin kabilah Arab. Beri semangat ke Abu Jahal. Abu Jahal, inilah peluangnya. Aku sokongmu. Puak-puak aku di belakangmu akan ikut. Sokongmu. Abu Jahal pun naik semangat. Maka ada yang dipaksa keluar. Berjaya dibentuk 10,000 bala tentera yang lengkap dengan baju rantai, baju besi. Sekarang ni kereta perisai, kereta kebal. Zaman dulu baju rantai dengan topi besi, pergi untuk bertempur dengan Nabi SAW. Tiba-tiba Abu Sufyan dengan rombongannya terlepas. Abu Sufyan terkena dengan cerdik, terlepas selamat. Abu Sufyan atau utusan berjumpa dengan Abu Jahal. Kami dah selamat dah, dah rasa perang lah, balik. Abu Jahal kata, dak, ni jangan undur, balik, kena, jangan balik, lawan. Ada kalangan rakan-rakan Abu Jahal ajak balik, tak boleh balik. Iblis beri semangat. Iblis mengupa orang, datang mengupakan diri bertasyakul. Lalu Nabi pun bertanya sahabat-sahabat dia, macam mana nak buat? Kita balik ke ataupun kita terus hadap tentera ni? Lalu jawab wakil Ansar Miqdad, Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu an, Al-Miqdad kata, ya Rasulullah, ma naqulu kama qala bani Israil li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakinna naqul idhhab anta wa rabbuka inna ma'akum muqatilun. Wahai Rasulullah, kami tidak kata pada Rasulullah sebagaimana orang Yahudi Bani Israel berkata pada Nabi Musa bila Nabi Musa ajak mereka berperang. Wahai Musa, pergilah engkau dengan Tuhanmu, Tuhan engkau. Kami nak duduk di sini. Kami tak macam tu. Kami kata, wahai Rasulullah, pergi. Kami akan pergi dengan Allah dan Rasul. Rasulullah arwah ke mana saja, walaupun ke laut mana kami pergi, bukan saja di darat. Kata Miqdad. Miqdad orang Mekah. Berjadi orang Mekah ni yang dihalau dari tanah air mereka, lain semangatnya. Nabi tanya pula orang Madinah,
Nabi menyindir asyiruni ayuhan nas. Wahai orang ramai, apa pandangan kamu? Nabi tak sebut orang Madinah. Tapi Sa'ad bin Mu'az merasakan Nabi tujukan kepada orang Madinah. Sa'ad bin Mu'az kata, Rasulullah tuju kepada kami ke? Nabi kata, iyalah. Kata Sa'ad, wahai Rasulullah, kami sudah berbaiat, kami sudah berjanji, iaitu janji yang disebut pada awak tadi. Berjanji nak mempertahan, nak hidup, nak berjuang dengan Rasulullah, kami dah berjanji dah. Kami dah buat perjanjian dah. Terus kami ikut apa sahaja keputusan Rasulullah. Kami akan buktikan kami ada orang-orang yang gagah berani di medan perang. Kami akan tunjuk kepada Rasulullah. Allah ke mana sahaja kami pergi. Lalu Nabi menggerakkan bala tentera ke Badar. Satu tempat dinamakan Badar. Dalam tahun 60-an, orang haji lalu kot tu. Jalan baru ini tak lalu dah kot tu. Lalu Nabi mengambil tempat untuk buat markas. Untuk buat markas. Lalu seorang sahabat kata, ya Rasulullah, Rasulullah pilih markah di sini ni wahyu daripada Allah ke ataupun pandangan peribadi Rasulullah? Kalau wahyu, saya tak berani kata apa. Kalau pandangan peribadi, saya tak setuju. Nabi kata, ini pandangan peribadi, bukan wahyu daripada Allah. Sahabatnya kata, di badannya ada tiga cerong, tiga mata air. Kalau kita buat markah di sini, tiga mata air dia antara kita dengan musuh. Kita dapat air, musuh dapat air. Kita pergi ke depan lagi supaya kawasan air di belakang kita, kita dapat air, musuh tak ada air. Rasulullah kata, betul. Ha? Betul. So, doakan untuk dia. Beri pandangan yang bijak. Nabi pun gerakkan buat markas. Ada markas. Walaupun Nabi ini dilantik oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh tolong dengan mukjizat, dengan malaikat tepik sekali habis mati orang kafir. Tuhan boleh buat gitu. Tapi Tuhan jadikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelebihan jihad. Mungkin kena kerja sendiri, kena berjuang, kena fikir sendiri. Nabi pun ambil markas. Tempat yang dicadangkan dan orang Islam dapat bekalan air. Kemudian Sa'ad bin Mu'az berkata, wahai Rasulullah, saya berpendapat lebih baik kita buat satu tempat macam danga, begitulah dalam istilah orang kita, daripada kayu, yang ada dindingnya, ada atapnya, Rasulullah duduk dalam tu, melindungi Rasulullah. Kami takut jadi apa-apa. Kalau kita perang ni menang, tak apa. Kalau perang ni kita tewas, kita tambah Islam ni mati. Kita nak lagi, biar kami lawan, Rasulullah diusung, bawa ke belakang. Supaya rakan-rakan kita yang tak mari, yang ada di Madinah ramai lagi ni, mari lagi. Nabi kata, ah, tak apa, boleh. Walaupun Nabi Tuhan boleh beri kebak, Tuhan boleh beri apa, tapi Nabi menerima. Ini adalah merupakan cara-cara peperangan. Allah Ta'ala kata, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan bersedialah kamu mengikut kemampuan kamu dengan kekuatan. Tuhan suruh kita orang Islam bersedia, maka dibuat tempat tu. Dan pada pagi 17 Ramadan, pagi Jumaat 2 Hijrah, berlakulah pertemuan di antara tentera Islam dengan tentera musyrikin. Tentera Islam 313 orang, tentera musyrikin 1000. Macam mana nak lawan? Di saat Nabi berdoa kepada Allah, disebut dalam doa itu, Allahumma in tahlik hadhihi al-isabatu la tu'bad. Ya Allah, sekiranya binasalah pasukan yang kecil ini, tak ada lagi orang menyembahmu, wahai Allah. Kalau pasukan ini habis, tak ada lagi orang sembahmu, wahai Tuhan. Walaupun Tuhan tahu dah, Nabi doa juga. Doa adalah senjata orang Islam.
Doa boleh pahala walaupun Tuhan tu maha berkuasa. Kita Nabi berdoa. Yang menariknya Abu Jahal juga berdoa. Allahumma aqta'una lirrahim wa atana bima la yu'raf fa'ahinul ghadah. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah dia orang yang memutuskan silaturahim. Muhammad inilah yang menyebabkan anak beranak jadi pecah belah. Nabi pula tukar pecah belah. Lama kening duduk molek-molek, dia bawa ajaran dia jadi baloh selalu. Itu maknanya. Ini sebab dia bawa Islam ni jadi baloh selalu. Inilah Muhammad yang memisahkan keluarga. Binasakanlah dia pagi ini, wahai Tuhan. Abu Jahal juga berdoa. Kemudian Abu Jahal menampilkan tiga orang pahlawan. Dia perang zaman dulu, dia ada mukaddimah dia, pendahuluan. Berlawan sama seorang dulu. Abu Jahal menampilkan tiga orang pahlawan daripada Mekah. Mencabar supaya orang Islam juga antar tiga orang berlawan sama-sama. Lalu tiga orang Ansar, tiga orang daripada orang Madinah, pahlawan Madinah pergi. Lalu tiga pahlawan Mekah tanya, "Mu ni siapa dia?" "Orang Madinah, kami tambuh. Kami nak orang Mekah juga." Tadi dia kata Nabi yang putus silaturahim ini dia nak lawan. "Kami nak anak beranak kami. Kami tak mau orang lain, biar anak beranak kami hak ikut Muhammad." Lalu Nabi kata, "Qum ya Ubaidah, Ubaidah al-Haris, qum ya Hamzah, qum ya Ali. Bangun wahai Ubaidah." Ubaidah sepupu Nabi. "Bangun wahai Hamzah." Hamzah ni ialah pak saudara Nabi. "Bangun wahai Ali." Ali ni anak sepupu Nabi dan menantu Nabi. Nabi kemukakan sepupu dia, pak saudara dia dengan menantu dia. Pergi tiga orang ni berlawan. Ubaidah dia paling tua sekali. Ubaidah dia luka, cedera. Hamzah bunuh dulu lawan dia, Ali bunuh lawan dia, Ubaidah Al-Haris dengan lawan dia sama-sama cedera. Sayyidina Ali pun pergi dengan Hamzah bunuh lawan tu, bawa Ubaidah yang cedera ni ke dalam saf tentera Islam. Nabi menyusun saf. Safnya orang Arab tak kenal. Selama ni berperang secara saf tentera, Nabi yang memperkenalkan. Letakkan saf yang rapat. Nabi suruh baris betul. Jangan tak betul perbarisan ni. Nabi periksa barisan. Dalam ramai-ramai tu ada seorang lepas ke depan. Lalu Nabi ambil kain sugi cocok perut dia. Dia kata, "Rasulullah buat saya. Rasulullah buat saya." Nabi kata, "Balas. Balas dan aku buat kamu. Oleh kerana Rasulullah cocok perut saya nak balas perut Rasulullah." Nabi pun buka perut dia, dia cium perut Rasulullah. Dia kata, "Inilah sentuhan yang akhir saya Rasulullah. Lepas ni saya mati," kata dia. "Lepas ni saya mati. Saya nak sentuh kulit saya Rasulullah yang akhir sekali. Lepas ni saya mati." Lalu Nabi kata, "Wallahi la yuqatilu al-yawma rajulan sabiran qabilan ghayra mulwirin illa adkhadhu Allahu al-jannah." Tidaklah perang seorang pada hari ini dalam keadaan mara, tidak undur. Kalau dia mati, dia masuk syurga. Lalu seorang sahabat yang sedang makan buah kema dalam supik dia, cuma tahu makan buah kema dulu. Lalu dia kata, "Tidak ada yang menghalang aku dia bermasuk syurga. Malakan buah kema yang masih ada dalam bekah ini." Lalu dilemparnya bekah ini dan dia terus masuk dalam musuh seorang dia. Dan dia mati masuk seorang dia. Seorang sahabat kata, "Ya Rasulullah,
Apa benda yang Tuhan suka sekali pada hari ini? Nabi kata yang Tuhan suka pada hari ini ialah orang yang sanggup berperang berdada, tak ada perisai. Sahabatnya ada perisai di tangan dia. Dia lempar api perisai dia, terus dia masuk dengan berdada begini, dan dia mati dibunuh pada hari itu. Akhirnya berlakulah, Nabi kata jangan serang, biar mereka serang dulu. Lalu tentera musyrikin menyerang dulu. Menyerang dulu dan Nabi suruh bertahan. Mereka serang dengan panah. Berapa orang sahabat terkena panah. Mati berapa belah orang saja, tak ramah. Mati dalam 14 orang. Baru Nabi suruh serang, lalu dia serang. Dan mengikut riwayatnya, Nabi didatangkan mengantuk. Ditanya mengantuk, mari mengantuk, terkelak orang kita kata. Kemudian Nabi sedar. Nabi senyum beritahu Abu Bakar, sudah datang pertolongan Allah. Aku melihat malaikat Jibril mengepalai bala tentera malaikat, Nabi kata. Malaikat Jibril dah turun, Tuhan akan beri kemenangan kepada kita. Allah Ta'ala turunkan ayat bersempena dengan perang ini. Walaqad nadarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqul lil mu'minin alan yakfiyakum ayyumiddakum bi thalathati alafin min al malaika munzalin. Bala in tasbiru wa tattaqu ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. Sesungguhnya Allah menolong kamu pada hari perang Badar dalam keadaan jumlah kamu sedikit, 313 orang saja, sedangkan musuh kamu lebih besar daripada kamu. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bertakwa kepada Allah supaya kamu jadi orang yang bersyukur. Ingatlah ketika kamu berkata mudah-mudahan Allah Ta'ala menurunkan 3,000 malaikat yang diturunkan oleh Allah. Wahai Muhammad, ya sekarang Tuhan menurunkan 5,000 malaikat yang dinamakan nama-nama mereka. Tiap-tiap malaikat itu ada nama masing-masing. Malaikatnya ada nama masing-masing, yang dinamakan nama masing-masing. Dan kita tengok hari ini tentera ada nama di baju dia. Ada nama masing-masing. Para ulama mengatakan khilaf ulama. Ada ulama mengatakan malaikat berperang. Ada ulama mengatakan malaikat tidak berperang, hanya memberi semangat saya kepada orang beriman. Khilaf ulama dalam perkara ini. Kesimpulannya, tentera Islam telah berjaya membunuh 70,000 di antara 70 orang, di antaranya pemimpin-pemimpin musyrikin termasuk Abu Jahal. Abu Jahal termasuk yang dibunuh. Malangnya ada yang dibunuh. Nabi kata Abul Buhturi, pemimpin Mekah juga, kalau bertemu dengan dia jangan bunuh. Nabi kata jangan bunuh Abul Buhturi ni, kerana dia ada jasa. Masa perjanjian yang digantung di Kaabah, nak pula anak beranak Nabi Abul Buhturi ni, orang yang minta dilanggar perjanjian ni, ada jasa juga. Lalu dua orang pemuda Ansar bertemu Abu Buhtri yang nak lari. Pemuda ni kata, Rasulullah pesan tak boleh bunuhmu. Aku sanggup bebasmu. Abu Buhtri ni ada kawan dia seorang. Kawan aku macam mana? Kawanmu tak masuk. Kawanmu mesti kami bunuh, kata pemuda Ansar ni. Mung Rasulullah tak boleh bunuh. Dia kata tak boleh begitu. Maka dia lawan, terpaksa Abu Buhtri mati juga dalam peperangan itu. Lalu Nabi pesan, jangan bunuh Abbas, tuan saudara dia. Kalau jumpa Abbas, jangan bunuh. Abbas ni dipaksa. Abbas ni dipaksa. Seorang sahabat menyambut. Hah, Rasulullah, pak saudara kita, dia suruh kita bunuh. Pak saudara dia jangan bunuh. Berubah wajah Nabi, Nabi sangat sedih. Dan Saidina Umar sangat marah kepada sahabat ini. Dan sahabatnya kata, sampai kemati aku ingat. Aku silap ni, aku ingat sampai kemati, kata sahabat ni, kerana silap itu.
Perang Badar ni berlaku di antara keluarga yang betul-betul menguji hati. Menguji hati di antara mereka yang beriman, yang ikut Nabi, yang nak tegakkan Islam. Terpaksa lawan dengan anak beranak, ayah ada, pak saudara ada, sepupu ada. Keluarga bukan orang lain. Macam mana nak lawan? Ini menjadi ujian. Ujian yang sangat dahsyat pada diri Nabi dan sahabat-sahabatnya. Jangan kita ingat mudah. Ini tidak payah. Ini tidak mudah. Ini satu perkara yang sangat payah. Nak menegakkan Islam berlawan dengan ayah. Abu Ubaidah berdepan dengan ayah dia. Bertetuk mati ayah dia. Ubaqah berlawan dengan anak dia, Abdul Rahman bin Abu Bakar. Rahman masuk Islam akhirnya, tak mati. Mujurlah. Nabi ada Uqail, ada pak saudara dia. Begitulah tiap-tiap orang sahabat kalangan muhajirin ni, ada ayah, pak saudara, sepupu, dua pupu. Tiga pupu. Lima pupu pun waris lagi. Macam mana nak lawan? Tapi oleh kerana perintah Allah Ta'ala, mereka sanggup menegakkan ajaran Allah untuk menghadapi perang Badar ni. Yang berlakulah peperangan. Iblis yang melihat pada tentera malaikat sudah turun pusing, lari tepuh Abu Jahal. Abu Jahal kata, apa lari ni? Tadi mung kata semangat. Inni ara ma la taraun, inni akhafullah. Aku nampak apa yang kamu tak nampak. Aku takut pada Allah, kata Iblis. Lari Iblis, terjun laut. Lari Iblis. Di antara yang dibunuh dalam perang Badar ialah Abu Jahal. Abu Jahal dibunuh. Dibunuh Abu Jahal ni. Dan 70 orang ditawan. 70 ditawan, 70 dibunuh. Nabi mengarahkan 70 bangkai musyrikin dicampur dalam telaga. Campur dalam telaga. Dan Nabi sebut, adakah kamu sedar bahawa apa yang Tuhan janji itu betul? Aku sedar Tuhan janji itu betul, kata Nabi. Sahabat kata, dia dengar ke orang mati ni? Nabi kata, ya. Dia duduk di alam barzah, dia tahu. Nabi kata. Dan Nabi suruh sahabat-sahabat dia jangan berkasar. Antara satu sama lain. Di antaranya ada orang yang ayah dibunuh, yang anak dia dibunuh, keluarga dia dibunuh. Jangan cakap kasar, Nabi kata. Cakap bergaduh. Kerana walaupun kita ni Islam, ayah kita kafir mati, terasa juga. Kalau orang kata, terasa juga. Nabi suruh sahabat-sahabat dia jaga lidah ni. Perang ni satu perang yang betul-betul menguji. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala berfirman, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa yang kamu nak buat, aku ampunkan dosa kamu. Wahai ahli Badar, buatlah apa yang nak buat, aku ampun dosa kamu. Itulah perang Badar yang berakhir dengan Islam menang. Kemudian tak puas hati, perang Uhud, mereka serang Madinah. Kisahnya panjang. Perang Ahzab, orang Yahudi yang duduk di Madinah yang sudah berjanji, mungkin janji. Kerana melihat Islam berkembang, pergi ke Mekah buat pasukan meramai-ramai nak serang Madinah. Tak berjaya. Acak kali perang. Dan Nabi yang sudah lama meninggalkan Mekah rasa rindu. Ajak sahabat-sahabat dia pergi ke Mekah. Buat umrah di Mekah. Kita sebut kisahnya 3 minggu lepas. Nabi pergilah dengan sahabat dia mengikut hukum adat jahiliah. Arab tak boleh ganggu orang buat umrah. Tiba-tiba sahabat Nabi dan sahabatnya dikaca, ditahan. Lalu Nabi buat perjanjian dengan pemimpin Mekah. Perjanjian tak boleh berperang. Tetapi pemimpin Mekah mensyaratkan Nabi dan sahabatnya tak boleh pergi umrah tahun ni, kena pergi tahun depan. Nabi dah pakai dah ihram. Saja jahat.
Nabi suruh sabar, tak apalah kita tahu depan lah. Nabi terima perjanjian itu. Dalam perjanjian itu mana-mana kabilah yang boleh bernaung dengan mana-mana pihak. Boleh bernaung dengan Muhammad, boleh bernaung dengan pemimpin Mekah. Dan mana-mana pihak tak boleh serang-menyerang antara satu sama lain dalam tempoh beberapa tahun. Tiba-tiba Bani Bakar, satu kabilah yang bernaung di bawah Mekah, menyerang Khuza'ah. Satu kabilah yang baik dengan anak-beranak Nabi sejak datuk nenek dia lagi. Bila Nabi jadi Rasul, kabilah ni tak perang dengan Nabi walaupun dia kafir. Bernaung dengan Nabi. Sebahagian mereka masuk Islam daripada Khuza'ah ni. Bani Sa'ad, Bani Sa'ad juga akhirnya ikut Nabi, iaitu Halimatus Sa'diyah, mak susu Nabi daripada kabilah ini. Khuza'ah ni termasuk dalam perjanjian. Tiba-tiba Bani Bakar menyerang Khuza'ah, menyebabkan beberapa orang Khuza'ah mati. Lalu pemimpin Khuza'ah datang ke Madinah merayu ke Nabi SAW. Maka Nabi sangat marah kerana Khuza'ah sudah diserang. Abu Sufyan yang merasakan bahawa Mekah dalam keadaan bahaya datang sendiri ke Mekah. Pergi nak jumpa Nabi, Nabi tak layan. Pergi rumah anak dia terik tika, boleh naik tapi tak boleh duduk atas tika. Umar Habibah kata, tak boleh duduk atas tika. Kerana ayah najis, musyrik, tak boleh duduk. Abu Sufyan pun turun, buja jumpa Nabi, Nabi tak layan, jumpa Abu Bakar, Abu Bakar tak layan, Saidina Umar kau tak layan lagi. Pergi dekat senali nasihat lah. Akhirnya Abu Sufyan balik. Balik dan Nabi membuat persediaan untuk menyerang Mekah. Suruh sahabat-sahabat dia bersedia. Tak beritahu nak pergi mana. Lalu sedang bersedia, Nabi beritahu ke sahabat dia, ada seorang perempuan duduk di satu kebun antara Mekah dengan Madinah. Perempuan ini ada bawa surat. Pergi wahai Ali, wahai Zubair. Sini Ali dengan Zubair pun pergi dengan kuda. Kuda ialah kenderaan yang paling laju zaman itu, kejar. Sapa di Raudhah, iaitulah kebun ini. Jumpalah dengan perempuan yang Nabi kata. Ini mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi, malaikat beritahu. Jumpa dengan perempuan yang disifatkan. Lalu Zubair dengan Sayyidina Ali kata, tunjuk surat. Perempuan tu kata, tak ada surat. Sama ada kami lorah pakaian ataupun tunjuk surat. Lalu perempuan pun atubik surat. Sayyidina Ali dengan Zubair buat balik surat. Lalu Nabi suruh sahabat dia buka dan baca. Tiba-tiba dalam surat itu daripada Hatib bin Abi Balta'ah, ditujukan kepada beberapa orang di Mekah, memberitahu tentang persediaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu nak pergi ke Mekah ke tak, tapi bersedia. Nabi tanya orang, ya Hatib, ma hadza ya Hatib, apa ni wahai Hatib? Lalu Hatib kata, wahai Rasulullah, saya buat ni bukan kerana kafir, bukan kerana munafik. Saya beriman kepada Allah dan Rasul. Saya buat ni kerana saya ada keluarga di Mekah. Orang lain ada keluarga, ada orang jaga keluarga dia, ada anak beranak dia. Saya keluarga saya tak ada anak beranak yang jaga keluarga saya. Saya takut jadi apa pada keluarga saya. Maka saya buat sesuatu supaya keluarga saya tak diganggu. Saya Islam, saya beriman. Saya ada nama kata Rasulullah, hancunglah leher munafik ini. Nabi kata, jangan. Allah Ta'ala telah berfirman, ya ahla badrin i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli Badar, buat apa yang kamu nak buat, aku ampunkan dosa kamu. Hatib ni ahli Badar. Hatib ni orang yang hadir dalam perang Badar. Kita tak boleh apa, Tuhan dah beri jaminan pada dia. Maka Hatib selamat kerana dia ahli Badar. Lalu Nabi menggerakkan bala tenteranya ke Mekah.
dengan jumlah yang besar. Mekah dikepung. Pemimpin Mekah sedar bahawa Mekah sudah dikepung. Abu Sufyan keluar untuk mengintip. Waktu malam Abu Sufyan sudah ditangkap. Abbas dah masuk Islam. Bertemu dengan Nabi, masuk Islam. Sufyan Al-Haris, hak yang dengan Abu Lahab tadi mari masuk Islam. Nabi terima, Nabi tak tegur dia. Nabi tak tegur dia. Nabi terima, Nabi berasa sangat kerana dia anak beranak. Terima masuk Islam. Nabi paling terima masuk Islam, Nabi tak pandang ke dia. Tak pandang. Sufyan Al-Haris. Abu Sufyan pujuk-pujuk masuk Islam. Kemudian Nabi menggerakkan bala tentera Islam masuk ke Mekah. Dengan tidak ada perlawanan. Sikit saja, tak ada bilangan. Nabi mengisytiharkan perintah berkurung. Sama ada masuk ke masjid ataupun masuk ke rumah masing-masing. Lalu Abah kata, wahai Rasulullah, sebutlah masuk ke rumah Abu Sufyan. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Nabi sebut nama Abu Sufyan. Kerana Abu Sufyan ni dia baru masuk Islam. Mudah-mudahan sebut nama dia, dia berasa ek sikit. Jadi kuat Islam dia. Lalu setelah selesai perintah ku, Nabi suruh keluar. Dia benarkan keluar. Mereka keluarlah beramai-ramai. Lalu Nabi duduk di atas pintu Kaabah. Setelah dibersihkan Kaabah daripada berhala-berhala. Dia bersih daripada berhala-berhala. Dalam Kaabah ada berhala juga. Buang habis. Berhala dibersihkan. Penduduk Mekah keluar, Nabi menyampaikan ucapan. Nabi tanya, kamu tahu tak aku nak buat apa pada kamu? Aku nak buat apa pada kamu? Mereka dalam ketakutan. Mereka kata, engkau wahai Muhammad, bukan orang lain anak beranak kami, keluarga kami, bukan orang lain. Lalu Nabi kata, idhabu wa antumut tulakha. Pergilah kamu semua diampunkan. Nabi ampunkan mereka. Kecuali yang disenaraikan beberapa orang. Nabi suruh tangkap orang ini dan bunuh. Di antara mereka ditangkap dan dibunuh. Di antara mereka dapat melarikan diri. Dan ramai yang minta maaf, Nabi maafkan akhirnya semua mereka ini. Antaranya Ikrimah bin Abu Jahal, Nabi maafkan mereka ini. Kemudian bila Nabi maaf, menyebabkan ramai masuk Islam. Ramai masuk Islam. Berduyun-duyun masuk Islam. Satu perkara yang menakjubkan. Dalam sejarah dunia, bila menang akan berlaku balas dendam. Akan berlaku balas dendam. Bacalah sejarah negara mana pun. Di England, bila bunuh raja yang zalim, naik raja baru, dia bunuh pengikut-pengikut. Menteri, pengikut, penyokong dalam kampung habis dicari. Siapa berjota mati. Revolusi Perancis, begitu juga berjota mati. Bukan puluh ratus ribu jota mati. Revolusi Komunis di Rusia, begitu juga jota mati. Revolusi Komunis Mao Zedong di China, juta mati. Perang Vietnam, lepas menang, kutip, bunuh. Di Kemboja kita semua tahu. Pihak yang menang bunuh. Di Amerika begitu juga. Dalam revolusi Amerika, hampir juta juga mati. Tetapi Nabi ketika masuk Mekah, Nabi maafkan. Nabi maafkan mereka yang pernah buat zalim ini. Ini bukan mudah. Memaafkan ini bukan mudah. Kerana Tuhan suruh, Nabi kata, kalau kamu sabar lebih baik. Hukum boleh, hukum setempal. Tetapi kalau kamu sabar lebih baik. Tahu apa dia kelebihan memaafkan kesalahan orang. Kelebihan memaafkan kesalahan orang yang buat zalim ke kita ni ialah masuk syurga dengan tiada hisap pada hari kiamat. Jangan kita berasa mudah. Ini tidak mudah. Tidak mudah hati manusia ni.
nak tahan dengan orang buat zalim ke dia, tidak mudah. Ini satu perkara yang payah. Nak maaf ke orang buat zalim ke kita, orang bunuh anak beranak kita, bunuh keluarga kita, bunuh waris kita, kita maafkan dia. Ini tak payah. Ini bukan satu benda yang mudah. Tetapi fadilah dia masuk syurga dengan tiada hisap. Inilah yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Daripada Fathu Makkah. Yang berlaku juga bulan Ramadan. Tadi Badar, Badar berperang sehingga mati. Mekah pula dibuka dengan maaf. Dan yang menarik lagi, Nabi membuka tanah air dia sendiri, menyerang, memerdekakan tanah air dia sendiri. Biasanya perjuangan kemerdekaan ini daripada penjajah asing. Penjajah asing mai jajah negeri kita, orang putih mai jajah negeri, Perancis mai jajah negeri, Belanda mai jajah negeri, kita hala penjajah ni. Ini dok penjajah bangsa sendiri, anak beranak sendiri. Yang memerintah dengan jahiliah. Memerintah dengan bukan syariat Allah. Maka Nabi bebaskan Mekah daripada jahiliah kepada Islam. Ini makna perang Badar. Menunjukkan bahawa kasih pada keluarga tak salah. Wajib. Wajib kasih pada keluarga. Kasih pada bangsa pun begitu juga. Wajib juga. Kalau kita kasih pada bangsa kita, kasih pada keluarga kita, kita nak keluarga dan bangsa kita selamat dunia dan akhirat. Bukan selamat atas dunia saja. Biar masuk neraka di hari akhirat, itu tak betul. Tuhan aja kalau kasih pada anak beranak, kasih pada keluarga, biar selamat dunia sampai ke akhirat. Itu maknanya. Ini makna Badar dan makna pembukaan Mekah yang berlaku bulan Ramadan. Yang selamatkan ialah Islam. Kita kena usaha anak beranak kita, keluarga kita ikut Islam. Selamat. Allah Ta'ala menurunkan ayat berkait dengan Badar dan mereka yang berani dalam perang Badar berdepan dengan keluarga. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuaduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaik tababiki fi qulubihimul iman wa ayadahum miruhim min wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Surah Al-Mujadilah. Engkau tidak akan dapati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, kasih kasih kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun orang yang menentang Allah dan Rasul itu ayah dia sendiri, adik-beradik dia sendiri, saudara mara dia sendiri, sahabat handai dia sendiri, mereka itulah orang-orang yang Tuhan tanamkan dalam jiwa mereka kekuatan ruh, kekuatan iman. Lalu Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Mereka kekal dalam syurga. Allah redha pada mereka dan mereka redha pada Allah. Mereka itulah kumpulan Allah, Hizbullah, kumpulan Allah. Dan kumpulan Allah inilah yang akan mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Ayat ini berkait dengan Abu Ubaidah yang terpaksa bunuh ayah dia dalam perang Badar. Dan beberapa sahabat yang lain yang terpaksa berdepan dengan keluarga dia. Itu berkait dengan perang Badar. Kerana menegakkan Islam. Kerana Islam ditegakkan dulu. Selamatkan keluarga dan bangsa dengan Islam. Pembukaan Mekah pula, selamatkan tanah air dengan Islam. Kalau nak selamat tanah air, selamat dengan Islam. Jangan duduk main pertahankan tanah air, pertahankan keluarga, tak kelah Islam, tak Islam. Betul salah, ini anak beranak kita itu jahiliah. Tak boleh. Jadi Badar dan Mekah mengajar kita di bulan Ramadan. Sebagaimana kita sanggup lapar, dahaga, tak ikut hawa nafsu, begitulah dalam kita menegakkan Islam ini. Kita letakkan Allah
Letakkan Rasul, letakkan agama Islam ni mengatasi segala yang lain. Kerana Islamlah yang menyelamatkan kita daripada dunia sampai ke akhirat. Islamlah yang menyelamatkan anak beranak dan keluarga kita daripada dunia sampai akhirat. Kalau tak ada Islam, tak selamat. Jangan duk main Melayu Arab, Melayu Arab, orang Arab dengan Arab, Melayu dengan Melayu, Islam tak tahu ke mana pergi. Jawab dia, kalau Islam tak dia letak di hadapan, tak dinyuyung di atas, tak selamat. Jadi Ramadan ni mengajar kita supaya letakkan Islam ni mengatasi segala yang lain. Itulah antara pengajaran yang wajib kita kena ambil daripada bulan Ramadan. Puasa, Quran yang diturunkan tak boleh todok Quran ni, dan kita kena berjuang untuk menegakkan Quran ni. Wallahu alam.